Masih di Detik Sore nggak cuma hore-hore Dan ini adalah segmen favoritnya Eiza juga <silence> Sikat se S sekali <SILENCIO> <SILENCIO> Dia langsung kayak, ah, pressure nih <silence> ah, Enggak, aku tuh saking bahagia Coba tertawa tuh kan adalah satu bentuk uh, pelepasan, nervous ya <SILENCIO> <SILENCIO> Eh bentar kita sambut dulu ke <silence> Mbak Sandra sandra hari ini Oh iya Oh iya yang di belakang iya, Ini baru kita silakan Mbak Sandra Mbak Sandra yang hadir hari ini dari investasiku Selamat hai, sore hai, sore Baru berjumpa lagi nih sama Mbak Sandra iya, Setelah berapa, hampir ya. seminggu Sahabat lah ya <laughs> Tapi aku mau cerita dulu Sebelum kita muda. bahas market hari ini Boleh Jadi tadi speaking of mencari tawa bahagia gitu Gue pernah menjalani social experiment seperti ini Apa? Jadi Apa gue ini? ke rumah sakit jiwa untuk mencari tawa <laughs> Karena di situ ketawa. You know semua what? Iya, yeah, you know what? Kalau lo pengen ketawa yang lepas gitu, datanglah ke rumah sakit jiwa. Karena menertawakan orang parah banget. Bukan karena menertawakan orang, kita ikutan ketawa sama-sama di sana. Oh. Kayak mereka ketawa, kita ikutan ketawa nular. Oh, bener. Jadi itu yang itu gue lakukan waktu. nular gilanya kan tapi. <laughs> Sekarang masih. Oh masih. <laughs> <laughs> <Gak> <laughs> jadi? <laughs> Ayo, <okay. laughs> jadi waktu itu SMA. Tep, uh, apa namanya teman gue itu orang tuanya salah satunya adalah pegawai di rumah sakit jiwa itu hmm. terus gue diajakin, terus, essentially kayak ngerasa wah seru juga ya di sini ya ketemu mereka kan para pasien yang ada di situ hmm. ada yang udah dilepas kemana-mana gitu kan oh. cuma ya masih masih apa ya masih dalam pengawasan lah gitu. Nah itu mereka bilang aku Cristiano Ronaldo. <laughs> waktu <laughs> nah, itu. Oh jadi menghibur ya? Iya, jadi ya. aku ketawa, jadi kayak jadi mari kita ketawa. Kepedian sama -sama. kita tuh bertambah. Sama -sama. Iya. Dan <laughs> tau gak kenapa uh, teman-teman ODGJ itu kalau ketawa tuh lepas banget? Karena kan gak punya banyak pikiran kan? Betul. Nah sama kayak aku yang tadi ketawa. <laughs> oh, gak banyak pikiran. Gak, gak ada. <laughs> kalau <laughs> oh, lebih ke <keren> ada pikiran. <laughs> Lucu lagi. <laughs> Tapi terus saja ya kita sudah diberikan Iya <tis> justru ketika kita nggak punya pikiran Makanya kita hadirkan orang yang punya pikiran banyak Betul. banget Betul <tis> <hadirkan>. oh, <tis> <pikiran tis> Wow terlalu jauh pikirannya ya sakit jauhnya bisa kayak gitu juga nanti <tis> <tis> Ketawa Jangan dong mbak <tis> biar kita aja yang gak punya pikiran sama, Makanya kita kasih ikut Beban itu ke sini ya <tis> <tis> Jadi Mbak Sandra apa yang terjadi? di hari eh, berapa ini, sih. karena hari ini, ini lebih sebetulnya banyak, udah di, di zona merah mm -mm. merah meta, meta merah mm. iya di zona merah banyaknya tapi okay. di ujung ujungnya menuju ke penutupan alias setelah sesi Ada. satu mm. dia mulai naik-naik ke puncak beri, 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 gunung gitu ya rebound iya dari 11 Oktober ini sebenarnya esg ya naik terus ya sesuai dengan uh, indikatornya karena kemarin udah lelah dia turun, sekarang dia mulai meranjak naik dan mungkin untuk seminggu ini dia masih menguat terus terbatas selama nggak ada sentimen-sentimen yang bikin investor panik nih cabut dari Indonesia gitu. Oh iya, gitu kalau udah lelah turun dia akan mencoba menanjak naik. Iya. Sama kayak manusia ya. Oh iya dong. Kalau udah capek di bawah tuh dia akan tiba-tiba jadi anak gunung aja naik 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 gitu. Iya. Contoh banget ya. Jadi contoh. Ya, kalau investor asing kan itu pengennya ketika harga udah naik dia pengen take profit dulu. Hmm. Nanti kalau Betul. dia take profit, harga kan mulai turun-turun-turun. Hmm. Dia mau beli di murah, nggak mau dong beli di mahal. Hmm. Maunya at discount gitu ya siklusnya gitu, -gitu aja. Mm -hmm. Kalau mm. terlalu banyak turun pasti akan ada momentum naiknya yeah. juga. Walaupun sebetulnya pasti pengaruh eksternal eh, juga banyak ada, ya, yeah. gitu. Termasuk mm. juga kondisi negara kita yeah. yang beritanya <laughs> banyak sekali, yeah, 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 terutama yeah, yeah. juga kab pemilihan kabinet baru. Yeah, iya gitu. betul. Tapi ini responnya positif sih. Sg kemarin hijau ya setelah mm. tanggal 20 Oktober itu. Mm. Dan ini uh, kalau sekarang lebih ke masih lihat sentimen yang dari luar nih ada efeknya enggak antara lagi pemilihan presiden nih hmm, Donald Trump, US, ya, Donald Trump. Mm. ya ada Donald Trump mm -hmm. kalau chance dia mm -hmm. ya Kamala, Kamala Harris ya nah prediksinya tuh Donald Trump yang menang tapi let's see lah ya kalau emang Donald Trump yang menang itu kebijakan-kebijakan dia pasti bakal diterapin di negeri Amerika sana termasuk itu nantinya yang akan membuat ada inflasi lagi nih karena kan kebijakan dagang tuh banyak banget ya dari hmm. China kalau mau lu jualan barang lu gua kenain pajak hmm. 20% atau berapa persen gitu ya jadi itu nanti akan mengakibatkan inflasi lagi mengakibatkan harga emas naik lagi mm -hmm. kayak gitu mengakibatkan dolar bisa menguat lagi gitu tapi pasar lebih suka mana? Kamala apa Trump? <tuh> kalau itu kalau Elon Musk sih Donald Trump ya Oh iya benar Eh dia kampanye banget di X sih Tapi itu siapa Obama Kamala Harris abis Kamala Harris abis ya Asher juga Tokoh-tokohnya agak variatif ya Pididi, Pididi. P. Didi lagi dibungkam Lagi dibungkam kebetulan Gak ikut nyoblos kayaknya dia Kalau di penjara ikut ya tetap ya Ikut tetap Tetap lah diberilah Akan punya hak Hmm, hmm. kita okay, masuk, jadi... iya kemarin kita uh, sempat bahas juga ya kayak Edo kalau hmm. harga emas hmm. lagi lagi lucu lucunya cetak rekor lagi bagus bagusnya ya iya gitu itu sebetulnya banyak pengaruhnya dari luar apa hmm. dari dalam negeri sih kalau pengaruh pasti dari global sih ada geopolitik hmm. terus kemudian uh, dolar kan ini seiring dolar menguat emas tuh kemarin ikutan menguat juga kan hmm. karena orang-orang hmm. beramai ramai ketika inflasi Uh, eh ramai-ramai apa nyimpan uang eh bukan nyimpan uang ya safe haven safe lah haven ya. gitu. Hmm. Jadi ramai-ramai nyimpan nyimpan ya. emas gitu. Apalagi ya didukung juga stimulus ekonomi Cina nih yang ngedukung si harga emas ini rally. Ya prediksi sih emas masih naik sampai akhir tahun gitu. Oh, iya. Cuman emang udah tinggi banget nih, tertinggi bener, sih harganya. Bener, bener. Jadi kalau kita beli tidak sekarang, tidak tidak sekarang tidak tidak bisa tidak naik tidak lagi ya. Nih, dulu, ya. nih kayak Doni beli kaos band. <laughs> beli vinyl eh, kalau dijual konser. lagi harganya tinggi nggak apa kalau nonton konser kan nggak bisa nggak bisa second <laughs> gitu iya, gitu, lagi. Konsernya. jadi aku nggak nonton lagi aku makanya kalau nonton konser sekalian Ngomong jadi calon jadi dapat <laughs> duit ya kan. Tetep... Ya ampun. Jadi ilmu itu tuh tidak ada, gitu loh. Apa Jadi yang Mbak Rumi. Sandra bilang barusan adalah musuh semua anak konser. <laughs> Calo ya. <laughs> Calo karena Calo dia naikin dong, harga. Calo dong. ke teman sini mau nitip kak. Tapi itu anterin, bisnis goyangin. sih emang di iya Indonesia dong. itu sangat 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 cuan sih. Atau iya. ini uh, just tip merch. Nah itu juga bisa. Bisa. Merch ya, yeah. dari March. konser. Dari konsernya. Oh itu bisa, betul. Ada just tip ada nganterin apa Go, gojekin sampai <laughs> ke dalam kurir <laughs> bisa <laughs> kurir. tapi kalau kayak gitu-gitu kita ingetin lagi ya kalau itu tuh Uh, apa sih namanya gig ekonomi aja Alias pekerjaan sampingan oh, Iya gitu. hmm. ya bukan jangan utama, utama ya Jangan Nanti mm -hmm. susah bayar pinjolnya Mbak Sandra <laughs> <laughs> Ini ISG udah ditutup nih yeah, Kita yeah. update dulu ya ISG hari ini Boleh. ditutup di level 7788 mm -hmm. Dengan jumlah transaksi 13 triliun Lumayan mm -hmm. banyak ya Ditransaksikan 1,5 juta yeah. kali mm -hmm. Kenaikannya 0,21% mm -hmm. uh, Ini naiknya tipis-tipis tapi kayak pasti gitu ya Iya naiknya apa namanya ini istilahnya menguat terbatas jadi hijau tapi nggak terlalu yang signifikan kayak gitu ya nggak apa-apa sih bagus daripada yang terlalu wow gitu terus bisa kaget ya bisa besoknya didam gitu kan mending yang begini naik terlalu tinggi tapi pasti gitu ya ya delapan ribu lah ya delapan ribu lah di, akhir, di tahun tahun ya. akhir tahun ya. Kemarin ya, ya. tuh I'll kita udah so janjian sama see see Mbak Sheryl kalau kapan di momen IISG hmm. menyentuh delapan ribu Mbak hmm. Sheryl akan warnain rambutnya jadi hijau. Serius? Benar. Mm -mm. Emang dia pengen aja kali warnanya jadi Enggak, warna tapi hijau. tapi katanya juga <laughs> Highlight kali oh, highlight iya, hijau. Kata Mbak Sandra juga. Tapi tenang aja, aku gak sendirian. Mbak Sandra juga ikut gak dia, eh, gak ada balap 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 belum balap Karena kan kita itu berdua. balap 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 sedih balap 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 Ica Hanya... pakai itu lagi yang wig, pakainya bajunya kan. Bajunya. Kan enggak bisa. Kalau yang rambutnya agak susah nyarinya ya. Punten Pak Firman. Namanya Mas Edo. <laughs> Oke okay, kita lanjut lagi soal yes. sentimen ya. Kalau gitu hari ini pengaruh besar ke pasar apa aja mbak sentimennya mbak? Kalau sentimen sih masih yang dari luar, kalau dari e, Indonesia masih on the track yang kemarin pemilihan eh pelantikan presiden ya, jadi masih on the track apa apa jadi yang mau diberesin program-program besarnya presiden mm -hmm. terbaru kita kan lebih ke yang kemiskinan mengatasi kemiskinan, terus pendidikan, e, makanan kan yang susu e, Makan siang bergizi Makan siang bergizi mm -hmm. ya Sama Makan, ketahanan ya. pangan Makan bergizi gratis Pakai ya. Ah, ya ikan itu, mak Ya ya Emang ikan ya bukan daging ya Susu ikan Ayam Susu ikan Mbak Oh ikan, oh bukan nah, ayam susunya ya Susunya susu ikan Mana oh, ada susu oh, ayam susu, Susunya susu ikan, emang ada susu ikan Nah Ih, makanya Nggak nonton Detik Sore Sama nggak yeah. dengar podcast Miskin sih ya, Makanya Whatsapp dong di blast oh, gitu ya, nanti ya. <laughs> Oh iya nanti ya Oh iya iya itu belum belum ngikutin tuh Apa tadi? Tolak Miskin Ya itu dia itu wajib adalah Tolkin, karena kata kata Inggris-Inggrisan tolkin, gitu ya tolkin, atau tolmis atau tolmin tolkin, tolkin, Talking, tolkin, 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 talking. tolkin, lak, Lakmin, ya terserah kalian lah pokoknya dengerin ya podcast orang miskin apapun singkatannya menurut setiap hari kalian apa gitu. atau setiap hari apa aja setiap hari jumat <tell> setiap hari jumat <tell> <tell> setiap hari jumat <tell> bisa didengarin di Spotify ah, jumat. Kalau jangan lupa misalnya, lupa nyalain loncengnya iya iya kalau misalnya itu bisa menambah pengetahuan ya nggak apa-apa harus ditonton oh ya. banyak banyak banget pengetahuannya Yang yang nggak spill di detik sore di wow, di sana wow jangan sampai pindah ke sana ya mas ya ya audiensnya Gak kreatif. <laughs> Gak usah di skill <laughs> dong kalau yang itu. Ngambil poinnya ya. Baiklah. Jadi sektoral, sektoral. Sektoral. Yang 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 yang, tengah, yang, tengah. yang hijau ya. Sektoral hari ini tuh dipimpin yang hijau tuh ada semuanya sih hampir hijau Ush. ya. Yang paling besar itu in energi. Oh sama tadi program Prabowo kan ada yang energi ya. Energi hmm. terbarukan itu juga hmm. jadi fokus dia yang sekarang yang terbesar itu ada energi, terus kemudian industrial, karena SDM -nya basic industry, tepat mm -mm. mm -hmm. Jadi, mungkin di energi kayak, oh, secara kebijakan nggak akan terlalu ekstrim mungkin perubahannya gitu. Hmm. Hmm. Dan banyak konglomerasi sekarang yang udah bisnisnya energi, basic energi <laughs> itu mereka beralih mau ke energi yang terbarukan, biar hmm. aku, karena kan, kalau luar negeri udah semua ya. Nah, di sini kita mau beralih ke situ. Yang pasti pertama ya konglomerasi konglomerasi itulah. Berarti yang, yang punya bisnis energi. Rekomendasi koleksi juga termasuk kayak energi ya, terbarukan. Boleh. Di, di, di energy, terbarukan. Ya, energi terbarukan. Kayak gitu termasuk kan salah satu itu juga. Iya, ya, itu kan energi terbarukan juga kan. Punya papa. <laughs> <laughs> Udah nyebut, nyebut papa aja nih biar <laughs> <gara> dapat warisan ya. <laughs> angkat jadi anakmu, pak Oke, angkat Kalau sentimen hari ini masih terpengaruh sama yang itu sih. Global, kan global jadi masih wet and see nih, nunggu juga nih hmm. Nunggu yang keputusan pemilihan presiden Mereka kan udah menguat 6 minggu terakhir ya, sekarang lagi melemahnya Tapi kalau misalnya dari sisi yang bursa Asia, ini lagi hijau kembali Termasuk nunggu. rencana Israel juga yang katanya akan kembali hmm, Itu juga Melakukan serangan ke Iran kan Iya, ya, itu efeknya ke oil sih pasti hmm. ya hmm. Hmm. Gitu Oke. Okay. Bagaimana dengan apa? sentimen bahwa kabinetnya Pak Prabowo ini penuh dengan beban secara fiskal, mm -hmm. beban politik, terus beban apa lagi ya? Banyak deh bebannya gitu Mbak Sandra. Itu ini enggak ngasih sentimen buruk gak ke pasar? Kalau misalnya dari awal udah banget, pasti iya. Cuma kan ini kan belum terlihat. Nanti hmm. tuh terlihat mungkin dari di awal tahun depan. Hmm. Nah, kalau misalnya di awal tahun depan sudah kelihatan arahnya ini membaik apa kok jadi malah beban kosnya doang yang meningkat Ketambah. tapi nggak ada hasilnya. Ya mungkin itu pasar akan bereaksi hmm. kayak gitu. Dan sebaiknya ya pasti dari uh, Pak Prabowo ada reshuffle reshuffle kabinet lah gitu. Tapi yang penting main cue kita tetap ya. Oh, <laughs> itu yang paling mempengaruhi yang, ya. Iya 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 iya. Iya yes. kalau nggak bisa bocor semua anggaran-anggaran kan sekarang oh. aja kita gitu, udah banyak pajak-pajak ya ya Kan Bu Sri Mulyani juga yang bikin Iya, tapi kan ]nya. itu masih di koridor udah terhitung lah sama hmm. dia. Apalagi kalau bukan Bu Sri Mulyani, kebayang gak? <laughs> <laughs> ya, ya, Nanti ya, ya, ada teks ya. amnesti 3.0. Ah, itu dia tuh. Wow. Cukup dinanti-nanti ya. <laughs> <laughs> Dapat pengampunan mulu. Oke okay deh, kalau <laughs> kalau besok-besok kan masih ya karena ada masih. pasar ya sampai hari hmm. Jumat. Sampai hari Jumat ya. Besok gimana, Mbak? Aj? Besok uh, sepertinya masih menguat terbatas tapi di range-nya berapa ini? 7664 sampai 7800-an lah. Hmm. Ini selama dia terus di atas 7741 itu akan naik terus, tapi kalau misalnya dia udah break dari 7741 mungkin akan melemah gitu. Tapi untuk uh, besok mungkin masih menguat terbatas ya. Gitu, karena volume juga hari ini besar hmm. Ya yeah. mm -hmm. mm -hmm. Jumlah transaksinya juga mm -hmm. besar mm -hmm. gitu ya Dan dari kalau, indikator masih naik Kalau rekomendasi saham yang mungkin bisa dipertimbangkan Detikers untuk bisa koleksi dan mencuri peluang Buat apa, lama, jangka panjang? Jangka pendek deh Soalnya pada banyak yang pengen kayak instan Gitu <laughs> <laughs> Bertobat lah Itu meh Bertobat lah Bertobat lah jangka pendek dan jangka panjang okay, gitu Mewakilkan ya. siapa sih Kak Edo? Aku. Oh. <laughs> mungkin jangka pendek kita berharap ada windows dressing ya Mungkin hmm. sampai Desember itu kita bisa lihat saham-saham perbankan yang blue chip okay. Yang ambillah di titik support lah supporter jauh Ini mungkin sekarang kayak misalnya contoh BBRI Dia masih Mungkin akan turun dulu nih sebentar. Nah itu kalau misalnya udah capek turun atau merahnya udah lumayan berkurang, nah itu boleh kita ambil. Atau kalau mau cicil dari sekarang juga boleh, tapi beliau bertahap yeah. gitu Kalau misalnya untuk jangka pendek yang menjelang window dressing kan Desember, bisa di saham-saham perbankan BCA, BRI, eh, Mandiri, BNI, kayak gitu. Bisa dibilang aman gak sebetulnya itu? aman kalau jangka panjang. Oh, okay. Kalau misalnya jangka pendek kan tetap banyak sentimen, hmm. pasti harganya akan naik, sebentar turun. turun, sebentar naik gitu. Jadi sentimen-sentimen yang suka kita bahas tuh, itu, itu hmm. lebih berpengaruh ke yang jangka pendek-jangka pendek. Tapi hmm. kalau in the long term, selama perusahaannya bagus, dia akan rarely terus rare terus kayak BCA. Yeah. Gitu. Jadi belinya jangan FOMO ya, jangan dicicil aja. Iya Kalau lagi banyak duit, jangan sosokan beli semuanya sekarang kemana kemana kemana. Dipantau harganya, Iya, betul. Kalau nggak nanti kalau saya beli itu turun 10 20 udah khawatir pasti kan? Betul. Termasuk juga memantau rekomendasi dari Fitstock.ai, mbak. Ih, tahu banget. Dan investnya, belinya di investasiku. Iya dong Ya, jadi yeah. kalau kita gak usah capek-capek lagi nih, aduh saham apa sih yang beli bis pas di bottom gitu ya dengan ada stock AI kan udah pakai AI nah, udah tahu nih nggak perlu udah pake lagi kita sistem mesin baca-baca mm -hmm. garis-garis itu ya atau tang tingtung ya <laughs> yeah. tang tingtung yo nggak ada unsur emosional gitu nggak ada nggak ada oh, unsur yeah. subjektif ah nih kayaknya mau naik deh kayaknya ini nggak ada, gak ada. Ya. tetap oh ini Gede nih, bisa, tapi Soal... tetep ya, kata Pak Firman, "Apa tuh? Wisdom is ah, the key." betul yeah.